dengan berat badan 1361 dari sumber tenaga Farm Haji Bambang Pondok Gede. Atas nama keluarga besar APBSI mengucapkan selamat kepada seluruh peserta dan juara terbaik di kontes APBSI Boyolali 2024. Atas nama panitia, hanya satu ini yang termasuk juga sapi terbesar bakal orang menyebutnya adalah monster mamut atau monster gajah se-Asia. Nah, detik-detik proses penimbangan sapi terbesar di Indonesia yaitu sapi Bima Sakti peserta kontestan dari Kediri punya Mas Brio nih guys. Ini kita sambut, kita lihat detik-detik sapi Bima Sakti. Ini sapi ini luar biasa sekali sapinya. Datang Bima Sakti dengan menggunakan topeng kebesarannya besar sekali. Bima Sakti pemilik Bapak Prio tim sapi super. Dari mana Bima Sakti ini mas? Sapi super. Ini Kediri ya, sapi ini Kediri, Bima Sakti. Ini memecahkan rekomendasi sapi terbesar saja. Karena orang menyebutnya adalah super monster mamut. Satu tiga enam lima. Timbangannya jebol ini. Kakinya. Mundur. Awas pelan-pelan. Wah, kakinya. Oh, waduh. Coba yang di depan ya. Mundur. Bima Sakti. Terima kasih. Kaget. Nah, ini Bima Sakti. Ini masuk di garang ini adalah super monster mamut. Awas. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya Bima Sakti yang hadir ke sini juga dengan akhirnya menjadi anak yang baik. Duli, semuanya sudah kita timbang. Ayo, Pak Cik. Awas.
Dur, mundur, kalem jalan, kalem, 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 slow, 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 santai baik. Rosi, siap bertempur kelas ekstrim kembali. Ada. Alhamdulillah. Operator mix satu lagi. Oh ini aja. Jangan gitu. Jangan gitu, Ji. Gimana, Ji? Kesan-kesannya apakah hari ini tetap Rosi akan menjadi juara bertahan? Mudah-mudahan juara. Semoga Allah mengizinkan. Siap. Perkiraan berapa, Ji? Anak-anak 700 up itu lupa Dwi. Kalau udah ditimbang saya baru tahu ngomong ya. Yang terpenting paling maksimal moga-moga. Ya amin amin. Tapi tetap ya Ji, yang kayak tadi di atas ya, media ya. Iya. Nah kalau gitu semoga semangat media. Ini bagaimana langsung masuk, sterilkan dulu baru akan masuk, tahan dulu, sterilkan, siap-siap media APPSI Rosi. Pelan tapi pasti Rosi sang juara. Apakah bisa mempertahankan gelar juara? Oh! Satu tiga, 60. Double strike lagi, double winner lagi, goyang piala lagi, luar biasa. Awas, hati-hati, media, langsung sorter. Untuk makan acara. Selamat Pak Aji. Pak Haji, anda kan di tawar 500 gimana Pak Haji? Saya jual mas, kalau laku 500 saya jual. Jual? Mas Mohon Purwosi. Ini Pak Haji Bambang sudah bilang, kalau memang laku 500 saya jual. Langsung dijual di sini juga. Sini lokasi. 50 juta buat? Buat media. Kalau laku 500 Ayo, Pak Haji. Kalau masih ada yang dapat kira-kira dijual apa? Kita jual. Kita tadi udah sepakat sama teman-teman media. Asal aku 500 juta saya jual. Saya kasihkan Norti Media 50 juta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada yang berminat. Semoga ada yang berminat di kesempatan kontes Boyolali ini.
Numpak Haji? Enggak muat. Camane sing nemu. Enggak muat. Enggak muat. Agak disterilkan, agak melebar jauh supaya teman-teman juga kebagian. Mundur, mundur, mundur. Luar biasa. Mundur, mundur. Bobotnya naik. Udah, naik. 24. Pak Haji mandi hilang. Jatuh pada pemenang juara satu bernama Rosi. Rosi dengan berat badan 1361 dari sumber ternak Farm Haji Babang Pondok Gede. Atas nama keluarga besar APPSI mengucapkan selamat kepada seluruh peserta dan juara terbaik di kontes APPSI Boyolali 2024. Atas nama panitia dan seluruh jajaran dewan juri, mohon maaf bila mana ada hal kesalahan, tentunya ini hanya sebatas dari kemampuan kami semua. Terima kasih. Sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir, mengucapkan dan memohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APBSI jaya. Botol lah warga.